Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita akan membahas surat Al-Fil, berarti tinggal surat Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, kemudian Al-An-Nasr, Al-Masad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 9. Berarti tahun ini insyaallah mudah-mudahan juz 30 selesai. Kita baca terlebih dahulu. Saya baca, Bapak Ibu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Baik. Surat Al-Fil jumlah ayatnya ada 5 dan semua ulama sepakat surat ini diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Turun sesudah surat Al-Kafirun dan sebelum surat Al-Falaq. Nama yang terkenal adalah surat Al-Fil yang artinya gajah. Surat ini mengangkat tema tentang pasukan bergajah yang datang dari Yaman, dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Abrohah, dalam rangka punya misi untuk meruntuhkan Ka'bah dari arah selatan ke arah utara. Yang kemudian peristiwa penyerangan Ka'bah, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Ya, Rasul lahir. Kemudian mari kita lihat ayat yang pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Karena surat ini banyak bertutur cerita, maka saya minta Bapak Ibu mendengarkan dengan baik-baik, kemudian nanti malam diceritakan ke anak-anak. Turun temurun, yang namanya tutur tinular. Tutur kata tinular, ditularkan ke orang lain. Dan itu salah satu kekuatan pendidikan. Asal Bapak Ibu rajin berkisah, insyaallah anak-anak itu ada perubahan. Kisah ya, bukan dongeng. Bukan cerita, tapi kisah yang betul-betul terjadi.
alam apakah tidak? Bukankah? Taro kamu perhatikan wahai Muhammad, kaifa bagaimana fa'ala berbuat rabbuka Tuhanmu bi ashabil fil terhadap tentara gajah. Ayat ini dimulai dengan pertanyaan alam dari kata-kata a, apakah lam tidak, apakah tidak, bukankah. Tujuan pertanyaan ini dalam rangka untuk menarik perhatian orang yang diajak bicara, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kita semuanya pengikut Rasul, bahkan juga orang-orang yang ingin mempelajari Al-Qur'an. Taro, apakah kamu tidak melihat? Baik dengan pengetahuan yang itu mengantarkan kamu kepada seolah-olah kamu itu melihat dengan mata kepala sendiri. Itu namanya taro. Mengapa? Karena Rasulullah waktu peristiwa ini belum tahu, maka beliau tidak melihat, orang belum lahir. Cuma karena peristiwa ini sangat kental di masyarakat Mekah dan semua orang tahu peristiwa itu, sehingga peristiwa itu menjadi pembicaraan dalam kehidupan mereka, yang itu juga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah Rasul itu melihat dengan mata kepala sendiri. Sehingga ketika kita bertutur kata Bapak Ibu, itu seharusnya anak atau orang lain yang diajak bicara itu membayangkan persis seperti kejadian. Bapak Ibu bercerita tentang perang Badar, ya mirip-mirip kayak anak-anak itu diajak ke alam atau ke peristiwa perang Badar. Kita bercerita tentang Nabi Adam yang diturunkan dari surga, kebayang anak-anak itu bagaimana prosesnya Adam turun ke muka bumi. Bagaimana fa'ala Tuhanmu berbuat, artinya memberikan siksaan. Ya, Rabbuka siapa? Tuhanmu. Tuhan yang selama ini melindungi kamu, memberi rezeki kamu, kemudian membimbing kamu. Sehingga apa yang terjadi dengan penyerangan Ka'bah itu adalah karena murni keinginan Allah, tidak ada hubungannya dengan berhala. Jangan sampai ada kesan dengan kata-kata Rabbuka, Ka'bah itu selamat gara-gara ada 360 berhala. Bukan. Jadi kata-kata Rabbuka, fa'ala Rabbuka, itu untuk menekankan bahwasanya yang melakukan itu adalah Tuhanmu wahai Muhammad. Dan yang menyelamatkan Ka'bah itu adalah Tuhanmu, bukan berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy itu. Toh juga berhala nanti akan hancur pada tahun 8 Hijriah. Apa ashabil fil? Ashab itu pemilik. Fil, gajah. Bagaimana pendapat kamu wahai Muhammad, apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Tuhanmu ya menghancurkan pasukan-pasukan bergajah? Mengapa disebut bergajah? Karena pasukan yang mereka kirim dari Yaman, mereka ada yang naik gajah, ada yang jalan. Biasa ada nanti pasukan sampai sekarang ada yang naik tank, ada yang naik kuda, ada yang jalan. Nah, fil itu mufrad satu. Kenapa? Karena gajah-gajah yang besar itu dipimpin oleh gajah yang lain, yang lebih besar, yang paling besar. Ada yang menamai namanya gajahnya itu Mahmud. Dan jumlah pasukannya ada 60 ribu pasukan hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Padahal menghancurkan Ka'bah itu cukup dengan 1-2 orang sudah selesai. Tapi ini adalah 60 ribu pasukan.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam tidakkah yaj'al dia Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang menciptakan Ka'bah, yang menciptakan pasukan bergajah itu sendiri, bagaimana dia menjadikan kaidahum tipu daya mereka fi tadlil dalam kesia-siaan. Kaid, alam yaj'al kaidun. Kaidun itu secara bahasa itu adalah adanya upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang negatif, namanya kaidun, tipu daya. Dan saya tidak senang dengan istilah tipu muslihat, karena muslihat itu bahasa Arab, muslih islah. Islah itu soleh, baik. Muslihat itu orang yang berbuat baik. Menipu kok untuk berbuat baik, itu salah. Saya lebih senang dengan menggunakan tipu daya, menipu dengan mengeluarkan daya dan kekuatan. Nah, apa yang dimaksud dengan tipu daya di sini? Yang dimaksud dengan tipu daya di sini adalah Bapak Ibu, karena mereka ingin mengalihkan orang-orang yang selama ini haji ke Mekah, yang Mekah itu dibangun di atas ketaatan kepada Allah, dan memang Allah yang menyuruh malaikat untuk membangun Ka'bah, dialihkan ke gereja. Mereka iri dengan ramenya Mekah. Kalau Mekah rame, otomatis apa? Ekonomi juga rame, betul kan? Kalau ekonomi rame, orang di sekitar itu situ kaya. Walaupun tujuan utamanya itu bukan ini, bukan masalah ekonomi, bukan, tapi karena mereka iri. Nah, mereka ingin Ka'bah itu dipindah ke Yaman, bukan ke Riyadh ya, ke Yaman. Bukan ke Riyadh, ke Yaman. Yang mana Ka'bah itu rame peninggalan Nabi, sementara di Yaman tidak ada Ka'bah, sehingga sepi. Nah, juga mereka ingin mengalihkan itu dalam rangka agar Panglima Abroha itu mendapatkan ya semacam prestasi lah di mata Nekius Najasyi. Nah, akhirnya apa? Nanti Abroha naik pangkatnya dari bintang 1 ke bintang 2. Dari bintang 2 ke penjara. Ke bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7. Jadi dari sini Bapak Ibu, ada kadang orang-orang itu enggak tahu di mana naik bintang itu karena direkayasa. Naik jabatan itu karena direkayasa. Bikin masalah sendiri, dia sendiri yang menyelesaikan, sehingga di mata atasan itu berhasil. Itulah. Misalnya saya direktur listrik PLN. Saya main mata dengan orang bagaimana listrik padam misalnya. Semua orang enggak bisa. Akhirnya saya turun tangan, cek 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 cek. Ah, selesai nih. Kata orang atasan saya, "Eh, Hafi ini hebat nih. Naik jabatan." Begitu, Pak. Begitu naik jabatan, saya tahu kelemahannya apa. Oh, saya kare kayasa lagi. Naik lagi. Ada orang itu yang naik pangkat karena hasil tipu daya, hasil rekayasa. Itu ada. Nah, ini Abroha ini ingin mendapatkan tempat di sisi Raja Najasyi. Tapi ternyata Allah menjadikan usaha itu sia-sia. Dolal itu artinya rugi, baik materi maupun non materi, dan tidak ada hasilnya apa-apa. Nah, Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya kisah panjang. Kisah panjang, mohon sabar. Kemudian diringkas dalam 5 ayat. Gereja ini letaknya di Yaman, Son'a. Kebayang Bapak Ibu, Yaman di mana? Nanti saya cerita, enggak kebayang nanti. Yaman dibayangkan bumi. Nah, tahu dari Lampung itu ke arah Pringsewu.
Yaman itu kalau Bapak Ibu ke Mekah, itu nanti Bapak Ibu ke selatan, itu kurang lebih kalau naik unta dulu itu 8 hari 8 malam nyampe lah Yaman arah selatan. Baik, nanti Yaman selatan lagi ya, nanti laut. Kalau nyebrang ke barat nanti ke Afrika. Nah, Yaman itu adalah satu wilayah yang dia nginduk ke pemerintah Najasyi. Dia memang dulu atau sekarang itu adalah masuk Asia, tapi ke wilayahnya dia ngikutin ke Eropa, ke Afrika, Ethiopia, yang saat itu dikuasai oleh Raja Negius, Raja Najasyi, yang agamanya Nasrani, masih murni Nasrani. Yang nanti ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah, ya, oleh Allah menjadi Rasul, nanti ada hijrah pertama ke Raja Najasyi, yang akhirnya Raja Najasyi nanti masuk Islam. Maka Raja Najasyi ini umurnya sangat panjang, karena meninggalnya nanti ketika Rasul sudah di Madinah 9 tahun. Berarti taruhlah 40 ya, ditambah 13 berarti 53, 53 ditambah 3 59, dia di Raja Najasyi taruhlah 30, berarti umurnya sampai 90 atau hampir 100 tahun. Kebayang ya? Bapak Ibu sering mendengar kata-kata Raja Najasyi ya, yang nanti ada syariat salat apa? Dengan meninggalnya Raja Najasyi syariat salat apa? Salat gaib. Kenapa salat gaib? Karena dia satu-satunya raja yang masuk Islam, sekitarnya enggak tahu. Karena kalau dia masuk Islam, nanti diprotes dari bawah. Dan begitulah dalam sejarah itu, orang kalau baik dan kelihatannya bukan muslim itu jadi pahlawan. Begitu nanti dia menunjukkan keislamannya, habis dia. Nah, Raja Najasyi itu memerintahkan dua panglima, Aryad dengan Abroha, ke Yaman dari Afrika, dikirim nyebrang laut. Bapak Ibu, dulu sudah ada kapal nyebrang laut untuk menumpas pemberontak di Yaman namanya Dhunwas. Siapa Dhunwas? Kita sudah pernah membahas di surat Ashabul Ukhdud, surat Al-Buruj, yang mana surat Al-Buruj kejadiannya di Yaman, orang-orang mukmin masuk Islam kemudian mereka disiksa. Ya, yang nyiksa itu namanya Dhunwas. Raja Najasyi enggak ridho, lo orang baik-baik kok dibasmi. Maka dia ngirim dua orang, Aryad dengan Abroha, membawa pasukan. Akhirnya mereka menang, bisa menumpas Dhunwas. Nah, karena menang, Aryad jadi penguasa, jadi semacam gubernurnya. Nah, biasa awalnya baik, begitu jadi gubernur kejam dan zalim. Akhirnya Abroha melawan, berontak, melakukan kudeta. Ya, begitu. Kudeta itu sudah ada dari dulu. Nah, akhirnya terjadilah pertengkaran. Ya, kemudian singkat cerita, Abroha bisa membunuh Aryad. Akhirnya Abroha menjadi penguasa Yaman. Kebayang? Muter-muter ya. Paling sudah saya ruwing kesel ini, sudah saya se. Nah, gini aja, Bu. Ini Yaman. Ini Ethiopia di sini. Ini dulu ada penguasa namanya Dhunwas. Ketika ada mukmin yang berbondong-bondong masuk Islam, semua orang mukmin dimasukkan paret, dibunuh, dibakar. Ya. Qutil ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Nah, raja di Ethiopia di sini enggak ridho, kok ada orang baik kok disiksa.
dia ngirim pasukan dipimpin Abroha dengan ayat ke sini. Ini ada celah sedikit laut, nyebrang. Kemudian mereka berdua peserta pasukan menumpas Dunwas. Nah, habis. Aryat yang jadi penguasa. Ternyata setelah jadi penguasa, zalim juga dia. Abroha enggak ridho. Akhirnya perang, kudeta. Aryat mati. Abroha kemudian memimpin daerah Yaman. Paham? Enggak paham enggak apa-apa, alhamdulillah. Nah, perang saudara kedengaran oleh Raja Najasyi. Oh, dong saya itu nyuruh kalian itu untuk berjuang, bukan untuk bunuh-membunuh. Marah dia. Oh, tak basmi kamu, tak kirim pasukan, tak gunduli kamu. Abroha dengar ancaman Raja Najasyi. Dia takut, akhirnya ngirim rambut sama ngirim tanah. Itu sebagai tanda kalau dia akan sami'na wa ta'na. Jiwa saya dan tanah air Yaman saya serahkan kepada engkau, hai paduka. Kira-kira begitulah. Nah, enggak cukup sampai di situ. Abroha kemudian mencari simpati. Ya. Cek. Gimana biar asal Bapak senang nih, ABS? Gimana biar Pak Presiden ini apa ya senang sama saya? Akhirnya dia bangun gereja. Kenapa gereja? Karena Raja Najasyi agamanya Nasrani. Dia bangun gereja, gereja itu namanya Kulais. Dibuat dari marmer yang indah, kemudian tenun dari emas dan perak. Ya kan sekarang Mekah kan begitu, Masjidil Haram. Kan bawahnya kan marmer, Bapak Ibu. Marmer yang bisa menyerap panas, kan dingin kita kalau tawaf itu kaki kita dingin. Kemudian juga tulisannya tulisan emas. Nah, dia dalam membangun itu melibatkan para insinyur. Ini letaknya di sini, di Yaman. Sampai sekarang masih ada, tempatnya masih ada. Kalau mau kita patungan, kita nabung, ya, kemudian umroh, habis itu mampir ke Yaman. Nanti Bapak Ibu kan, mohon maaf bahasa Arabnya kan perlu dibimbing, nanti saya ikut. Ibu Bapak yang bayar gitu. Insyaallah. Ini gede, bentuknya kayak Ka'bah. Ya, sampai sekarang masih ada bentuknya kayak Ka'bah. Lebih gede sedikit. Lanjut. Nah, itu kan. Zaman sekarang kelihatannya jelek. Itu zaman dulu itu megah-megahnya. Ya. Bapak Ibu jangan ke sini, jangan ke gereja untuk sholat, bukan ya. Ya ingin tahu loh untuk memastikan. Ya, enggak usah ke sana, juga fotonya sudah ada insyaallah. Ini betul-betul sudah melihat juga Bapak Ibu. Oke. Lanjut. Kemudian cerita lagi, lanjutkan. Kemudian Abroha begitu selesai bangun gereja, pakai APBD bukan APBN, bukan uang rakyat, bukan pajak, bukan usaha dia, bukan pajak. Pajak kok sampai 11%, malah orang pajaknya yang nggak bayar pajak, ini nggak soleh. Nah, ini nggak soleh. Abroha kemudian mengirimkan kabar kepada Raja Najasyi mengatakan, wahai paduka, saya telah membangun untuk paduka gereja yang belum pernah didirikan oleh raja manapun sebelum paduka. Dan saya belum puas kalau orang-orang Arab hajinya pindah ke gereja. Tuh, proyek untuk membahagiakan pimpinan. Akhirnya dibuatlah acara peresmian, launching. Bahasanya launching, potong pita. Kemudian orang-orang penting diundang. Dan itu adalah saat itu menjadi gereja termegah di Timur Tengah.
dan dalam sambutannya pun ya Abroha memerintahkan agar orang-orang yang biasa haji ke Ka'bah dipindah ke Quraisy. Nah, kemudian cerita itu, sambutan itu tersebar di medsos-medsos yang ada. Nah, kalau sekarang, kalau dulu belum ada media sosial. Nah, rencana itu terdengar oleh orang-orang yang selama ini kagum dengan Ka'bah. Nah, nih, lancang betul ya Bro. Marah dia. Maka orang-orang yang fanatik terhadap Ka'bah enggak terima. Dia kemudian pergi dari Mekah menuju ke Yaman. Sana Pak. Kemudian dia buang air besar di dalamnya, kemudian dilumuri pakai kotoran manusia. Bentuk protes. Sebagai bentuk protesnya caranya begitu. Nah, Abraha besoknya tahu. Loh, ini ngelunjak ini namanya. Dia marah, kemudian bersumpah, tambah jadi. Yang tadi hanya ingin orang-orang itu yang haji di Mekah pindah ke Quraisy, ke Yaman, ini tambah. Oh, tak hancurin sekalian aja Ka'bahnya. Akhirnya dia membawa pasukan. Kemudian tujuannya untuk merobohin Ka'bah. Nah, bebatuan Ka'bah terutama Hajar Aswad ingin dipindah ke Yaman. Dia bawa pasukan yang besarnya besar sekitar tadi 60.000. Kemudian begitu dekat sampai ke Mekah, ada daerah namanya Muqammas, itu ada rundingan. Rundingan dengan orang-orang sana dan tidak bisa dihentikan. Kemudian setelah itu Abraha merampas 200 unta milik Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW, dan beliau adalah penjaga Ka'bah. Kalau kayak kita itu sekarang juru kunci, ya juru kunci. Kemudian setelah dirampas, untanya dikembalikan karena memang bukan tujuan utama. Ya, tujuan bukan tujuan utama. Nah, dia sudah mulai mendekati Masjidil Haram, sudah masuk Ka'bah, masuk Mekah maksudnya. Begitu masuk Mekah Bapak Ibu, orang-orang Quraisy tahu sebentar lagi Ka'bah akan diserang. Akhirnya mereka berhamburan naik ke bukit-bukit. Bapak Ibu tahu di Ka'bah itu posisinya di paling bawah, kan dikelilingi oleh bukit. Mereka berhamburan ke bukit-bukit. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin Allah itu ada. Dan dibiarkan itu, Pak, patung-patungnya itu. Mereka berhamburan. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, "Akulah yang memiliki unta-unta ini, sementara Ka'bah aku enggak bisa melindungi." Karena innalahu rabban, karena dia punya Tuhan. Ya, Ka'bah ini adalah milik pemilik, biarkan Tuhan itu yang akan melindungi dan menjaganya. Dan mereka pasrah, Pak. Dan enggak bisa berbuat apa-apa. Nah, akhirnya besoknya betul-betul terjadi penyerbuan tanpa ada perlawanan. Akhirnya kemudian mereka masuk. Nah, gajah yang gede tadi namanya siapa? Mahmud, begitu mau di sebelah, di sebelah itu apa ya? Bukan makanan sebelah ya. Dipukul, dipecut. Untuk ke arah Ka'bah dia enggak mau maju, Pak. Dipukul enggak mau maju. Tapi kalau diarahkan selain Ka'bah, dia mau jalan. Begitulah hewan itu punya nurani. Ya, hatta hewan itu punya hati nurani. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada hewan kok kelihatan islami, itu gajah itu enggak mau nyerang Ka'bah. Memang dia punya nurani dan itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya apa? Karena berhenti ya sudah. Mereka kemudian tetap menyerang. Maju. Nah, ketika maju disitulah kemudian Allah mengirim burung-burung itu. Ya, itu ceritanya. Ya, ceritanya seperti itu. Maka wa arsala alaihim tayran
amali. Wa arsala, dan Allah mengirim. Alaihim, kepada mereka, atas mereka. Di atas mereka, berarti burungnya itu di atas. Dan juga ini menunjukkan azab. Apa? Tayron, burung. Ababil, berbondong-bondong. Tayron, tayr, itu burung. Sesuatu yang memiliki sayap kemudian terbang ke angkasa. Ababil itu bukan nama burung. Kita suka salah menggunakan istilah. Itu kalau ditanya, burung apa yang menyerang Abraha? Ababil. Pohon apa yang dimakan Nabi Adam? Khuldi. Siapa yang tukang menyisir di zaman Nabi Musa? Masyito. Salah. Ababil itu bahasa Arab yang artinya berbondong-bondong, bersama-sama. Ababil. Ada yang mengatakan bersama-sama, wrr, begitu. Ada yang mengatakan sudah berganti, 100 dulu, 100 lagi, 100 lagi. Dan datangnya itu enggak bareng tapi banyak. Kemudian Hasan al-Basri Qatadah mengatakan jumlahnya banyak. Mujahid, seorang tabi'in, mengatakan beraneka ragam, silih berganti dan berbondong-bondong. Ibnu Zaid mengatakan bermacam-macam, datang dari berbagai macam penjuru. Jadi bukan nama burung. Ya, bukan nama burung. Yang burung itu datang dalam rangka apa? Tarmihim bihijaratin min sijjil. Tarmihim, burung itu melempar mereka. Bihijarah, dengan bebatuan. Bukan hanya batu ya, kalau batu kan identik satu, bebatuan. Min sijjil, dari sijjil. Ya. Wa arsala alaihim tarmihim bihijar, melempar. Melempar itu berarti melepaskan sesuatu untuk menyerang, itu namanya melempar. Melempar apa? Hijarah. Hijarah secara bahasa artinya hajar. Hajar itu menghalangi. Menghalangi. Nama ada namanya hajar, karena batu itu bisa menghalangi. Kenapa? Kalau kita lempar orang, dia gak jadi nyerang kita. Karena dulu salah satu senjatanya itu adalah batu, bahkan sampai sekarang ketapel itu menggunakan batu. Kemudian hajar, namanya hujroh. Hujroh itu kenapa disebut hujroh? Kamar. Kamar itu disebut hujroh karena terhalangi oleh tembok-tembok yang lain. Maka rumah Rasulullah SAW, rumah Rasul, di satu ayat itu menggunakan bait rumah, di ayat yang lain menggunakan kata-kata hujurat, karena bentuknya hanya kamar, bukan rumah kayak kita. Bapak Ibu, kan rumahnya kan ada ruang depan, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dapur, gudang, garasi, taman, kemudian balkon, kemudian ruang jemuran, kemudian kolam renang. Nah, itu rumah bapak ibu. Rasulullah SAW itu hanya satu kamar seuplek, disitulah aktivitas Rasulullah, maka disebut dengan hujrah. Akal itu disebut dengan hijr. Ya, akal itu dikatakan dengan hijr. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Karena fungsi utama itu adalah fungsi utama akal itu untuk menghalangi agar orang itu tidak jatuh ke dalam dosa. Maka orang kalau masih sering jatuh ke dalam dosa itu belum berakal. Jadi jangan dikira orang cerdas itu orang kafir, bukan. Orang kafir itu ndoh, enggak berakal mereka. Rom, tiap malam kita baca ayatnya itu waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi yang cerdas itu kita, Pak, karena kita ini punya otak yang bisa menghalangi nafsu kita untuk jatuh ke dalam dosa. Kalau orang kafir kan enggak. Nah, itu hijrah. Allah
mengirimkan mereka itu hijarah lewat burung itu min sijil. Apa arti sijil? Dalam Al-Quran kata-kata sijil hanya diulang 3 kali dan semuanya siksa. Ada makna pertama sijil dari kata-kata sajjala. Sajjala itu artinya mencatat. Mencatat. Sajjal itu saya mencatat. Kenapa? Karena batu itu sudah ada nama korbannya siapa. Ada burung bawa korban namanya A, cari pung. B, pung. Itu sijil dan tidak meleset karena semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan memang seharusnya peperangan kan memang begitu, Pak. Ini juga ada etika perang. Perang itu seharusnya musuh kita ini siapa jelas. Kita mau bunuh siapa itu dalam Islam. Perang itu diatur. Maka ada ahli perang dari Jepang mengatakan perang yang paling susah adalah perangnya orang Islam. Kenapa? Perang kok pakai aturan? Dalam Islam itu kalau perang itu kalau pakai aturan. Kalau orang kafir, Bapak Ibu, perang itu ngawur, yang penting mati. Tuh kalau kita enggak, maka Bapak Ibu, dunia perang dunia pertama siap berapa yang dibunuh? Perang dunia siap berapa yang dibunuh? Perang-perang yang ada di dunia sekarang ini berapa yang dibunuh? Bandingkan dengan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Perang Badar, orang kafir yang meninggal 70 aja. Mereka apa mengibarkan bendera putih. Ya sudah selesai. Enggak ada ceritanya mengibarkan bendera putih, tanggung basmi, enggak ada. Betul lah, enggak ada kan? Orang kafir kan juga begitu, Bapak Ibu. Dalam perang Uhud kita tahu mereka 1000, ya, mereka 3000, kita 700. Aslinya 1000, yang 300 balik lagi. Kita hanya 700 di Uhud itu. Begitu perang, kaum muslimin yang meninggal 70. Dan karena mereka hanya ingin membunuh Rasul dan sudah ada isu Rasul meninggal, mereka pergi, Bapak Ibu. Enggak bunuh yang ada. Mereka juga gentleman. Sportif mereka itu. Nah, ternyata Rasulullah tidak meninggal. Akhirnya besoknya nanti ada perang Hamra'ul Asad. Nah, bahkan aku bisa lihat di apa namanya? Di perangnya perang salib Salahuddin Al-Ayyubi. Perang salib. Itu kalau siang perang. Kalau malam ngapain? Bukan hanya istirahat. Salahuddin jenguk musuhnya, lihat siapa yang sakit, dibantu diobati. Karena perang laki-laki itu di medan perang. Ya coba sekarang, ada enggak? Ini laman ini perang. Oh, itu siang malam selama belum capek, pokoknya sampai mati pokoknya. Loh, perang itu dimulai jam berapa? Yuk, kita perang jam berapa? Jam 7, ayo. Ya terlambat-lambat 7:30 enggak apa-apalah, yang ngaji tadi terlambat. Oh, itu terlambat perang itu, Pak. Oh, itu dimarah sama panglima itu. Ya udah jam 7. Nanti mulainya gimana? Namanya mubarazah. Mubarazah itu duel 1 lawan 1 dulu. Ini ngirim siapa? Ngirim siapa? Itu kalah sampai 3 kali. Di sinilah Ali bin Abi Thalib jagonya duel. Kalau sudah serang, serang. Dan yang berat dibunuh itu yang ada di lapangan. Kalau yang di tenda-tenda, di gereja, di masjid, enggak layak. Dan semuanya orang sudah tahu aturan. Lah ini, nah nanti bicara perang, perang nanti lah insya Allah, Bapak Ibu. Kapan-kapan kita bicara kalau perang. Dan habis itu nanti ada ilmu yang lain. Gimana kalau mereka nyerah? Gimana kalau mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat? Gimana kalau mereka itu melawan? Gimana dengan perempuannya, anak laki-laki? Gimana dengan para orang tua? Hasil harta rampasannya gimana? Kalau bentuknya perempuan, laki-laki, bentuknya harta, gimana cara baginya? Semua dalam Islam itu diatur. Itu surat Al-Anfal itu mengajarkan kita itu. Nah, ini sijil ini sudah ada tulisannya. Dan burung itu gak mau nyerang kalau bukan jatah dia. Loh, ini makananmu ini, jangan nyari yang lain. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, batu yang bercampur tanah yang dibakar. Batu dicampur tanah dibakar semacam bata. Semacam bata. Lu apa keras, Ustaz? Sangat keras. Karena ini diambil dari neraka. Sebagian mengatakan diambil dari neraka. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan burung itu.
yang kemudian faja'alahum ka'asfim makul. Burung itu nyerang. Faja'alahum, maka Allah menjadikan mereka itu ashabul fil. Faja'alahum ka'asfin, seperti daun. Makul yang dimakan. Mak, mim, hamzah. Mak, bukan mak. Kaf, pakai kaf. Makul, bukan makul. Kalau makul, itu terakal, bisa diterima oleh akal. Makul. Fa, maka, berarti dalam waktu yang cepat. Serangan itu cepat, tidak butuh waktu lama. Mereka langsung jadi seperti daun yang dimakan. Kalau diterjemahkan, seingat saya dimakan ulat, karena memang rata-rata daun itu gripis atau hampir habis kalau dimakan ulat. Nih, dimakan. Kenapa bentuknya seperti ini? Nih, kalau ulat itu kan makan daunnya aja ya, tulangnya biasanya ada sisanya. Ya, mohon maaf ini, ibu cerok ya, saya paling seneng kalau lihat ulat itu, saya paling seneng. Tapi kalau ular saya paling geli saya. Kalau ular saya paling geli. Tapi kalau ular tak pegang-pegang biasa. Tapi kalau ular sekecilin aja, saya lari bu, saya namanya ular. Lanjut, kisahnya belum selesai tadi ya. Baik. Jadi ketika mereka mau menyerang, Allah kirim pasukan, gajah ke pasukan, burung. Nama burungnya apa bu? Aba? Salah. Saya paham, paham, paham. Karena nggak ada minuman. Oke, burungnya berbondong-bondong. Burung itu datangnya dari arah laut. Dari arah laut berarti apa? Laut apa? Laut Merah. Gak mungkin Samudra Hindia. Orang sebelah sana. Laut Merah. Masing-masing burung membawa 3 butir. Kaki kanan nyengkrem, kaki kiri nyengkrem, paruhnya, mulutnya, bahasa manual, bahasa misalnya cucuk, cucuk itu pegang. Kalau secara matematika, jumlah mereka 60 ribu, berarti burungnya ada berapa? 23. Oh, belum sarapan bener ini. Tanggal berapa sih Pak sekarang? Baru tanggal 4 loh, seharusnya encer ininya. Jumlah pasukan 60 ribu. Burungnya membawa 3 batu. Satu batu kena satu orang, berarti burungnya ada kurang lebih berapa? 20 ribu. Begitu Pak. Iya, 60 dibagi 3 kan 20 ribu. Lah ya 20 ribu. Loh kok susah ya? Saya lihat wajahnya pada wajah Padang loh pada ini. Biasanya orang Padang itu mikir duitnya cepat, lain sama orang Jawa. Ya. Baik. Burung-burung itu membawa 3 butir. Kemudian menyerang seluruh pasukan. Begitu burung itu dilempar, apa? Batu itu dilempar, kena kepala. Tek. Kemudian keluar lewat ke bawah, keluar lewat tubuh, dan itu narik daging dan tulangnya masih utuh. Berarti seperti apa? Seperti faja'alahum ka'asfim makul. Paham? Baik. Ustaz, mana mungkin burung bisa seperti itu? Bapak Ibu, mana mungkin Ustaz? Sudah banyak contoh burung-burung hebat itu. Satu Nabi Sulaiman. Oh iya ya. Nabi Sulaiman itu ada namanya hudud. Nah, kalau hudud betul-betul nama burung. Nah, hudud ababil bukan. Burung yang dari Palestina terbang ke Yaman. Ya, berarti ceritanya sebelum ini, jauh sebelum ini. Ke Yaman dan dia bisa melihat suasana. Jadi jangan dikira burung itu enggak cerdas, dia cerdas. Oke, burung di zaman Nabi Sulaiman. Kita dulu orang kalau nganter kertas surat pakai apa?
merpati. Maka pos itu seingat saya lambangnya merpati, Bapak Ibu. Dulu merpati cerdas-cerdas. Sekarang merpati untuk judi. Itu pun cerdas juga merpati itu, bisa masuk ke lubang itu kan. Untuk judi. Karena kalau dilatih bisa. Lah ini yang latih Allah. Kira, oh enggak mungkin, siapa bilang enggak mungkin. Burung itu atau hewan itu kalau sudah jinah itu ngikutin kita. Baik. Burung itu membawa batu masuk ke kepala, keluar lewat tubuh. Cuut. Dan membuat dalemannya itu ketarik. Kripis, apa sedang itu kripis. Dan maka semua mati di tempat. Kecuali satu orang. Dalam satu riwayat satu orang, riwayat yang lain dua orang. Saya enggak bisa menentukan mana yang benar. Semua mati kecuali satu orang. Begitu dia tahu, dia melarikan diri ke Yaman, ke arah selatan. Sampai di sana dia cerita kejadian yang sesungguhnya dari A sampai Z tadi itu. Nah, biasa orang kalau diceritakan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Hei, masa sih? Yang percaya orang ini gak pernah bohong, buktinya juga pasukan gak ada, gajahnya juga gak ada, dia sendiri lagi ngomong, lah burungnya tadi nyari juga dia. Mana benar saya itu? Ya kan memang begitu, Pak. Ya, kadang ada hewan-hewan, Pak, itu yang ganggu, ya hanya itu yang saya akan cari, kata hewan. Termasuk misalnya, mohon maaf, lebah. Bapak kalau mengganggu lebah, gitu ya. Bapak lari, kejar, Pak. Dintop, nah baru berarti dia pulang. Kita yang gak ganggu duduk, bisa jadi kita selamat. Walaupun kadang-kadang lebahnya juga, oh, ini paling bantu nih, yang bantu ini. Ini yang dukung. Oke. Termasuk mohon maaf, saya dengar dari guru saya, Dr. Ahmad Al-Khattab. Itu jangan sekali-sekali antum tuh kalau ada unta yang sedang hubungan badan, ya antum lihat, antum mencari, antum foto gitu ya. Kalau dia tahu, Pak, dia nggak lupa wajah kita kemanapun loh, dicari, Pak. Misalnya kok setelah hari ini dia nggak ketemu, besok ketemu, nah ini diinjek-injek, Pak. Jangan dikira hewan tuh nggak punya memori, punya. Atau bapak misalnya ganggu hewan, unta diwocot, digruet, dipukul, dia diem aja. Begitu nanti dia lepas, cari siapa tadi, mana Liudin. Lah ini, Pak, burung ini gak salah. Ya, burung ini gak salah. Baik. Nah, ketika cerita, burungnya datang. Lah itu mangsa saya. Diserang, dikirim apa batu. Ya, puk, mati. Barulah semua orang Yaman percaya. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, Abroha juga selamat dari musuh, dari kejaran ini, kejaran burung. Dia kemudian menyelamatkan diri ke Yaman. Kemudian di Yaman mati juga dia. Dua riwayat. Ada yang mengatakan satu orang, ada yang mengatakan dua orang, ada yang mengatakan bisa jadi justru hanya Abroha itu yang dimaksud. Jadi ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, pasukannya Abroha. Kemungkinan kedua, Abroha dengan pasukan satu tadi. Kemungkinan ketiga, ya hanya Abroha saja. Paham ya? Baik. Abroha juga mati di Yaman. Nah, begitu ya mati, ya sudah. Alhamdulillah, Ka'bah selamat. Nah, tahun inilah disebut dengan Amul Fil. Tahun gajah. Disebut tahun gajah karena peristiwa terjadinya penyerangan. Bulan di waktu itu sudah ada, Pak Bu. Bulan Muharram. Ya, Safar. Ya, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, itu sudah ada. Walaupun namanya bukan Safar, ada yang mengatakan nama-nama yang lain. Nah, di tahun itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Kenapa Amul Filsat? Karena dulu belum pakai angka. Tahun itu belum pakai angka, mana peristiwa yang paling besar itu yang sebagai tahun. Loh, mana mungkin, Ustaz? Gampang, di Indonesia kita tahun reformasi, ya. Tahun reformasi tahun berapa? 98. Ada anaknya namanya Muhammad Reformasi. Untuk mengenang itu.
Nah, Rasulullah tahun itu lahir. Ada yang mengatakan pas peristiwanya, ada yang mengatakan menjelang lahir, menjelang peristiwa itu beliau lahir. Dan itu tahun 571 Masehi. Dulu anak saya yang ke bentar bukan Hamut itu yang keberapa ya? Yang keenam? Yang kelima. Hamad, Hamdan, Hamidah. Yang kelima. Jangan ketawa. Saya serius. Anak saya yang kelima itu lahirnya bulan November. Pas lahir saat itulah si presiden Amerika yang hitam itu siapa namanya? Obama itu datang ke Indonesia. Jadi istri saya udah ngelahirin, anak saya yang nomor 5 Hamid itu sudah masuk ruangan. Itu jam 9 pagi, lahirnya kan sebelumnya. Itu Obama sudah lagi mendarat di Halim Perdana Kusuma. Itu kalau dia muslim, saya mau kasihkan anak saya itu Muhammad Obama sebenarnya. Untuk mengenang kedatangan dia, cuma karena ini orang kafir yang enggak saya kasih nama. Terus anak saya yang ke-8, ini yang ke-8 saya ingat itu. Itu lahirnya diprediksi oleh dokter itu 2 Desember. Udah seneng saya. Saya bilang nanti insya Allah kalau anak saya itu 2 Desember itu lahir, saya mau kasih nama Habib Rizik 212. Iya kan? 212 kan identik dengan Habib Rizik. Ternyata alhamdulillah bukan tanggal 2 tapi tanggal 4. 4 Desember, maka Habibnya saya ambil Habib tapi bukan Rizik. Itu untuk mengenang aja. Untuk mengenang. Rasulullah SAW tahun itu lahir. Itulah surat Al-Fil. Awal surat ini mempertanyakan tentang bagaimana Allah memperlakukan ashabul fil yang akhirnya kemudian menyatakan buruknya mereka yang mereka lakukan, yaitu dalam bentuk penghancuran Ka'bah. Penghancuran mereka dihancurkan karena mereka punya niatan yang jelek. Nah ini Bapak Ibu dan Madrasah Allah, kajian